Pangdam 2 Sriwijaya Mayjen TNI Muhammad Naudi Nurdika dampingi Panglima TNI Agus Subianto dan Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjunta MSC dalam peninjauan penerjunan kontainer delivery system dan airborne oleh pasukan militer Jepang di Pusat Latihan Tempur Batu Raja Provinsi Sumatera Selatan Kamis 29 Agustus 2024. Penerjunan CDS dan airborne tersebut merupakan bagian dari latihan gabungan bersama Super Garuda Shield 2024 dan merupakan elemen penting yang menguji kesiapan dan kemampuan prajurit dalam operasi terjun payung yang kompleks dan strategis. Kami dari SMA Negeri 2 Martapura, menurut kami sangat membantu kami dalam memberi motivasi kepada anak-anak generasi bangsa sekarang. Bersemangat ya untuk menggapai cita-cita mereka, mungkin suatu hari mereka akan menjadi seperti ini.